Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot, di mana channel ini selalu membahas mengenai trading spot di Indodax ya, mengupload segala koin-koin yang ada di Indodax. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai token BTT, di mana banyak pertanyaan dari saya ya mengenai token BTT ini. Ini saya bahas mengenai token BTT. BTT ini teman-teman, seperti sebelumnya saya upload ya mengenai konten tentang ini, yaitu BTT habis setelah dia delisting dari Indodax, kemudian dia relisting. Dulu dia diperdagangkan dalam bentuk rupiah di Indodax dan kini kembali listing lagi ke Indodax, tapi sudah berubah, tidak pakai IDR lagi, dia pakai USDT. Jadi untuk teman-teman pemula, jika ingin trading BTT ini di Indodax, teman-teman deponya itu belikan dulu USDT. Setelah beli USDT baru bisa beli token atau koin BTT ini ya. Oke, teman-teman, BTT teman-teman setelah dia ada listing dari Indodax dan dia relisting ya, belum pernah mengalami pump sama sekali. Justru dia terlalu down dari bulan Agustus waktu dia relisting 2022 sampai sekarang, artinya sudah 5 bulan, teman-teman ya. Dia relisting masuk tak, belum pernah pump. Dan untuk 2023 ini prospek BTT sangat cerah, teman-teman. Apalagi diiring dengan Bitcoin bullish ya. Jadi jangan khawatir bagi holder sejatinya yang beli waktu dia relisting ya. Sangkut itu akan kejemput mudah-mudahan ya. Jangan khawatir. Justru sekarang BTT kalau mau koreksi lebih dalam itu berat. Karena apa? Dia sudah harga paling murah di Indodax. Teman-teman ya. Dia main di 70 sekarang, posisi ini 75 nih, dan ini sudah menunjukkan dia indikasi akan pump terus ini. Ini tinggal nunggu waktu saja, teman-teman. Nah, waktu saja dia akan big pump BTT ini ya. Tuh. Dia sudah menunjukkan dari candlesticknya sudah menunjukkan akan pump. 0,75. Bahkan dia bisa bunuh 0,1 bahkan 2. Ya, teman-teman. Tentunya rally pertama dia akan bunuh 0,1 dulu ya, dan bisa kemungkinan akan 2. Nanti kita lihat datanya di Indodax, di CMC, teman-teman ya. Bagaimana mengenai data BTT agar teman-teman bisa jadi acuan untuk menghold atau mentradingkan token BTT ini. Oke, kita keluar dari Indodax dan kita langsung masuk ke CoinMarketCap ya. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa ya dibantu di subscribe channel baru saya ini, yaitu channel Lapi Weekends 2023 Spot, dimana dengan partisipasi teman-teman channel ini bisa maju dan bisa berkembang lagi ya, dengan support dan bantuan subscribe-nya. Ini kita sudah masuk di CMC teman-teman ya. Ini kita cek ya di CMC mengenai token BTT ini, kita cek ya, bentar ya. Ini loadingnya agak-agak lambat teman-teman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat BTT. BTT ini ada BTT old, ada BTT new teman-teman ya. Yang kita ini BTT new. Aduh, telepon masuk teman nih. Ntar kita tolak dulu aja ya. Ini kakak saya tuh yang telepon. Ntar kita BTT. Ini nganggu nih. Ini nggak paham, sudah di reject masih ditelepon teman ya. BTT new. Nah, ini BTT new. Teman-teman ya, ini kita ganti via USDT dulu biar lebih enak ya. Masih EDR, kita ganti via USDT. Nah, inilah harga BTT sekarang ya, 24670 via USDT, 747. Jadi di CoinMarketCap memang dia sudah menunjukkan indikasi akan pump, teman-teman. Sudah menunjukkan ya. Ini volume transaksinya 21 juta US dollar. Besar ya transaksinya ya. 21 juta US dollar ya. Supply-nya 990 triliun dan kini sudah 951 triliun. Nah, jadi hampir habis supply-nya ya. Ini jaringan smart contract-nya Tron ya, Tron Coin ya. Tron Coin. Jadi kalau mau hold di CMC pakai Tron. Di Trust Wallet ya pakai Tron. Ya, kalau mau di Indodax ya lebih baik di Indodax aja pakai USDT. Kalau kita lihat dari candlestick-nya teman-teman, ini akan besar kemungkinan akan big pump, bisa bunuh 0,1 ya, bisa sekaligus 2.
Tapi yang jelas dia bonus 0,1 dulu lah PR. Nah, itu yang sudah pasti kayaknya ya. Kalau kita lihat dari candlestick-nya, teman-teman. Nih. Dari candlestick sudah menunjukkan ya grafiknya ya. Dia sudah sempat di harga 0,0076 ya. Dan kini masih posisinya menunggu ya. Tetapi kalau kita lihat dari volume transaksi itu menunjukkan dia akan big pump. Jadi teman-teman yang sangkut jangan khawatir ya. Hold keras saja, justru kalau dia koreksi serok. Dan ini akan momen yang tepat untuk 2023 ini. BTT akan big pump mengiringi Bitcoin bullish ya teman-teman ya. Itu. Ini transaksi kayak gini besar teman-teman. 21 juta US dollar. Bukan 21 juta rupiah ya. Tapi 21 juta US dollar itu menunjukkan besar sekali itu teman-teman ya. Transaksi kayak gitu ya. Oke teman-teman, mengenai token BTT optimis 23 ini akan bullish ya, akan big pump ya, bisa buru 01 bahkan 20. Ya minimal akan pump di 1000%. Jadi hold keras saja ya, yang sangkut aman-aman saja akan dijemput mudah-mudahan ya. Yang belum masuk cepat masuk sebelum ketinggalan momen ya teman-teman ya, tetapi tetap disclaimer on Dior. Segala putusan ada teman-teman ya. Analisa dulu terlebih dahulu sebelum putusan dikerutu karena resiko tinggi pemain cryptocurrency. Ya, dan jelas BTT untuk 23 ini akan unjuk gigi, akan memberikan sensasinya kepada para trader sejati dan holdersnya ya teman-teman ya, akan memberikan sukses untuk 23 ini. Tinggal menunggu momen dan ini sudah menunjukkan indikasi akan big pump ya, semoga kita cuan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman dibantu subscribe saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari rekrutan saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.